Bateri boleh bertahan hampir 2 hari. IP69 dan juga IP68. Military standard punya certification. Triple camera, 5 LED flashlight. Storan besar dan juga expandable memory. USB Type-C dan juga Android 10 ala-ala stock Android. Dan semua yang aku cakap tadi di bawah RM500 guys. So kedengaran agak gila dan agak tak munasabah kan? Jadi itulah peranti aku nak bawakan dalam video kali ni, iaitu Alcatel WP5 Pro. Sebuah tough ataupun rugged punya phone untuk golongan yang mempunyai bajet yang agak tight. Jadi tanpa lengkap masa lagi, let's check it out. So, firstly first, shout out to banggood.com kerana menghantarkan unit ini kepada kita untuk sama-sama kita review dan ramas-ramas. Jadi, tak ada cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok macam mana rupa dia, macam mana pergi dia. Let's go! Jadi, ini adalah kotak dia. Kotak dia agak segi empat tepat. Alcatel. So, dekat belakang terdapatnya dia punya spek yang korang boleh tengok. Okay, kat bawah terdapatnya pelbagai perkara. Pertama adalah dia punya manual yang kita tak akan baca dengan warranty card. Campak tepi. Seterusnya dia ada bagi kita, yang ini adalah dia punya dongle Type-C kepada USB Type-A. Dia punya so-called OTG. Seterusnya ada kabel pengecasan Type-A kepada Type-C. Ada adapter pengecasan dua kaki dan ini adalah 10 watt sahaja. Bawah terdapatnya SIM ejector tools. Kita keluarkan dulu. So guys, inilah dia Alcatel WP5 Pro. Guys, memang rugged habis guys, kacak juga guys, nampak? Dari segi paparan hadapan, dia mempunyai paparan hadapan bersaiz 5.5 inci HD Plus IPS LCD dan jenisnya adalah Corning Gorilla Glass 5. Dan since ini adalah so-called tough phone ataupun rugged phone, bezel di atas dan di bawah adalah tidak menjadi masalah. Di mana bezel di atas menempatkan selfie kamera bersensor 5 megapiksel. Dan ia juga merangkap face unlock, di mana dalam kegunaan dan percubaan aku, face unlock dia agak perlahan tetapi still ada dan usable. Overall, body dia adalah jenis rubberish dan hard plastik yang memang rugged dan memang tough guys. Memang rupa dia memang agak tebal dan agak gagah perkasa guys. Dan macam aku cakap tadi, peranti ini mempunyai IP certification IP68 dan juga IP69. Jadi memang tak ada masalah nak rendam dalam air sampai kedalaman 1.5 meter guys. Dan selain itu, dia juga mempunyai military standard punya certification 810G, di mana military certification tersebut menakukan atau menjalankan lebih kurang 29 ujian yang sangat-sangat keras, sangat-sangat kental untuk menguji ketahanan peranti ini. Ialah nama pun military standard kan, iaitu standard askar ataupun standard ketenteraan. Dan again, dari segi rupa paras, memang peranti ini tidak mementingkan kehandsomen dan kecantikan, tetapi ia mementingkan kekebalan dan ketahanan dan kelasakan maupun keperkasaan. Di bahagian sisi sini terdapatnya butang on off dan juga dia punya volume rocker up and down, dan apa aku boleh katakan, dia punya button ni semuanya sangat tactile dan sangat solid. Di sebelah sini terdapatnya satu lagi custom button, di mana button ini korang boleh settingkan untuk single press sebagai apa, double press sebagai apa, dan press to hold tu untuk apa-apa shortcut ataupun apa-apa aplikasi punya shortcut lah. Dan dekat sini juga terdapatnya satu slot ataupun satu flap yang ditutup, di mana di bawah ni terdapatnya dia punya slot SIM card tray dan juga micro SD card. Bila korang buka macam ni, dia akan nampak macam ni, di mana korang kena cucuk pakai batang SIM card tools tadi. Dia akan keluar dan korang kena kopek macam ni. Kat dalam ni terdapatnya dua SIM card hybrid dengan micro SD card. Jadi korang boleh pasang satu micro SD, satu SIM card ataupun dua SIM card tanpa micro SD card. Bahagian atas tidak terdapat apa-apa. Bahagian bawah terdapatnya mikrofon dan juga satu lagi flap yang kalau korang buka dalam terdapatnya port pengecasan Type-C guys. Dan kalau korang perasan, berhampiran dengan port Type-C terdapatnya satu bahagian untuk korang boleh gantungkan layar, untuk korang gantungkan di leher ataupun di apa-apa tali lah. Di bahagian belakang pula terdapatnya setup triple camera, di mana kamera utama adalah 13 megapiksel. Di bawahnya terdapatnya LED flash, bukan satu, bukan dua tetapi 5, di mana ia juga akan merangkap sebagai flashlight. Bawahnya terdapatnya fingerprint sensor, di mana dalam kegunaan aku, fingerprint dia memang sangat-sangat laju. Cumanya dalam keadaan biasa, bagi aku fingerprint ni tidak terlampau ke dalam, lantas membuatkan korang agak sukar meraba-raba di belakang ketika mencari fingerprint ini. Di bawah terdapatnya beberapa logo waterproofing semua dan ada branding Alcatel.
Dari segi perasaan di tangan, yes, ini adalah sebuah peranti yang agak tebal dan agak berat, tetapi dengan saiz yang tidak begitu besar, ketebalan ini tidak begitu mengganggu. Ia adalah sebuah peranti yang masih lagi boleh digunakan satu tangan ataupun sebelah tangan. Dan bagi aku, yes again, dia tidak terlampau janggal dan tidak terlampau macam aneh sangat tau. Saiz dan berat dia agak kena. Dan dari segi kamera dia, apa aku boleh katakan sepanjang pengguna aku, dia adalah sebuah kamera yang munasabah. Bukan paling cantik tetapi memang padan dan kena dengan tanda harga yang diberikan. Dia memang setara dengan kamera-kamera peranti lain yang dalam tanda ataupun kelas harga yang sama. Apabila korang unlock je peranti ni, korang akan nampak macam aku cakap tadi, dia menggunakan Android Go. Katanya lah Android Go, di mana Android dia memang stockish habis. Kalau korang nampak, dia punya notification panel memang sangat-sangat stockish. Memang everything adalah sangat-sangat basic seperti Android Go ataupun stock Android, guys. Dan since ini adalah sebuah peranti yang dikhaskan untuk kalian yang lasak dan rugged dan kaki-kaki bertukang, di sini terdapatnya satu aplikasi yang khusus untuk korang, di mana dipanggil Outdoor Apps. Kalau korang buka, kat dalam ni terdapatnya beberapa apps lain, iaitu Gradienter, Noise Test, Compass, Magnifier, Hang Painting dan Plum, which is aku pun tak tahu apa kegunaannya kecuali kompas ni lah. So, the main features untuk peranti ni, selain kelasakan dan ketahanan mahupun kekebalan dia, adalah dari segi dia punya massive battery punya capacity. WP5 Pro ni mempunyai battery berkapasiti 8000 mAh, guys. Aku berjaya mendapatkan SOT lebih kurang 10 jam 30 minit ke 11 jam, di mana penggunaan aku ketika itu memang sangat-sangat heavy, di mana aku go to KL. On the way tu, memang aku pasang hotspot untuk tethered-kan kepada aku punya Android punya display dekat dalam kereta. Dalam masa sama, aku guna GPS lagi daripada Melaka ke KL, dan dalam KL lebih kurang beberapa jam tu. Aku guna media sosial, aku guna chatting dan lain-lain. Aku berjaya mendapatkan SOT 10 jam 40 minit lebih kurang macam tu. Memang sangat-sangat lama, guys. Memang gila tu. Ini adalah sebuah peranti yang memang aku katakan anti-power bank punya phone lah. Dan dengan tanda harga yang diberikan, dia juga telah hadir dengan pengecasan ataupun port Type-C, which is masih lagi ada peranti-peranti lain bawah 500 masih lagi dengan micro USB. This one dah hadir dengan Type-C, guys. Dan walaupun dia adalah 10 watt saja, tapi kenalah kan, nak ngecas tu memang agak berjanggut, tetapi nak menghabiskan bateri pun agak berjanggut. Jadi okey lah kan, kau boleh pakai 2 hari cas tengah-tengah malam sampai besok, kau boleh pakai another 2 days. Memang agak awesome. Dan dari segi spec wise, dia adalah sebuah peranti yang datang dengan spec entry level, tetapi bukan entry level yang sangat-sangat entry lah, di mana dia menggunakan SoC MediaTek Helio A25 ataupun setara dengan P22, yang ini adalah varian 4GB dengan 64GB storage dan support untuk expandable memory. Dan dia mempunyai satu single backfiring speaker kat belakang ni lah, di mana speaker ini menghasilkan bunyi yang agak decent. Untuk siapa ataupun siapakah targeted segment untuk peranti rugged seperti ini? Senang je untuk korang-korang yang rugged dan lasak lah kan. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya korang bukanlah orang-orang yang outdoor ataupun kasar sangat, tetapi korang nak mendapatkan peranti ni, still ia adalah sebuah peranti yang agak menarik untuk digunakan day to day tau. So kalau korang nak dapatkan peranti ni, macam mana? So korang boleh dapatkan peranti ini dekat banggood.com ataupun aplikasi Banggood, which is Banggood ni adalah sebuah aplikasi dari China sana. Dia macam Shopee, macam Lazada, shopping punya platform, di mana dekat situ terdapatnya macam-macam benda lah. Dan untuk peranti ni, aku akan letak dia punya link kat bawah dengan promo code dia kat bawah sekali. Dan ketika video ini dirakamkan, peranti ini dijual dengan tanda harga lebih kurang RM466 saja, guys. Lebih kurang macam tu je, murah kan? So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe bawah, klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.